میرے محترم دوستو بزرگو عزیزو دنیا میں ہر شخص tuan-tuan yang mulia, setiap manusia di atas muka bumi ini, setiap manusia berusaha dan setiap orang yang berusaha dia akan mendapat keyakinan atas apa yang dia usahakan. Satu orang petani yang usaha atas pertanian, maka dia akan dapat keyakinan atas pertanian dia. Satu orang peniaga usaha atas perniagaan, maka dia akan dapat keyakinan atas bahawa dia akan dapat sesuatu daripada jalan perniagaan dia. Satu orang pemerintah, dia ada keyakinan atas pemerintahan dia. Satu orang tak kira siapa sahaja, satu orang usaha atas harta, maka dia akan ada keyakinan atas harta dia. Setiap orang berusaha dan setiap orang dalam hati dia ada keyakinan, disebabkan usaha yang dia buat, disebabkan usaha yang dia telah lakukan, dia telah dapat keyakinan atas apa yang dia telah usahakan tadi. Hari ini usaha atas agama telah ditinggalkan, usaha atas iman, usaha atas agama telah ditinggalkan oleh manusia. Oleh kerana itu, tuan-tuan mulia, hari ini keyakinan pada agama telah keluar daripada hati manusia. Sebab apa tuan-tuan mulia keyakinan pada agama telah keluar daripada hati kita hari ini? Kerana kita hari ini telah tinggalkan usaha atas agama. Hari ini agama telah jadi satu benda yang ikhtiari dan satu benda yang infiradi, satu benda pilihan dan satu benda yang bersifat infradi, peribadi. Sedangkan agama adalah satu benda yang ijtimai. Asalnya agama adalah satu benda yang ijtimai dan satu benda yang iktirari, satu benda yang mesti dan satu benda yang bersifat umum, perlu diamalkan secara ijtimai. Akan tetapi tuan-tuan mulia, kerana tidak adanya usaha atas agama, maka daripada hati kita orang Islam sendiri hari ini sudah tidak ada keyakinan pada agama. Sudah tidak ada keyakinan, tidak ada iktimad, pergantungan pada agama bahawa dengan agama ini kita akan dapat kejayaan, akan dapat sesuatu. Sebab punca utamanya tuan-tuan mulia, kerana usaha telah disingkirkan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah janjikan hidayat. Allah Subhanahu wa taala telah janjikan hidayah dengan usaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang bermujahadah, yang berusaha, yang bersusah payah, mereka ini akan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan usaha tu usaha yang macam mana? Mana kita ada banyak usaha, banyak cara usaha. Tapi usaha yang dikehendaki ialah usaha yang mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala, itu mengikut cara yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usaha yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bangunkan sahabat-sahabat atas usaha tersebut. Usaha yang telah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sediakan sahabat-sahabat, telah bangunkan sahabat-sahabat atas usaha tersebut. Melalui usaha itu tuan-tuan yang mulia, agama akan datang dalam kehidupan kita. Hari ini tuan-tuan yang mulia, kita kena yakin dalam hati bahawa satu-satunya cara yang pasti satu orang itu mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan perantaran usaha dakwah ila Allah. Dengan perantaran usaha dakwah ila Allah, dakwah ila Allah adalah satu-satunya jalan, satu-satunya cara yang pasti seseorang itu akan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi usaha tersebut hendaklah dijalankan, usaha tersebut hendaklah dilakukan mengikut cara yang telah dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana dalam ayat tersebut lagi najahadu fina, siapa yang bermujahadah mengikut cara kami, mengikut kehendak kami, yang berusaha mengikut cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu untuk cara yang telah ditunjuk oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan mulia, satu perkara yang penting, kita kena letak perkara ini dalam hati kita tuan-tuan mulia. Kita kena sematkan dalam hati kita, pasakkan betul-betul dalam hati kita bahawa hanya dengan usaha yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat sahaja, hanya dengan perantaran usaha dakwah yang telah dibawa oleh Nabi dan sahabat-sahabat sahaja, agama akan datang dalam kehidupan kita. Tidak ada cara lain. Kalau satu orang itu dia buat usaha juga, tapi bukan cara Nabi, bukan cara sahabat-sahabat, maka bukan agama yang akan datang, akan tetapi dikhawatiri kesesatan atau fitnah yang akan datang, tuan-tuan mulia.
Jadi usaha perlu dibuat dengan cara Nabi dan sahabat-sahabat telah buat usaha. Kita kena ada keyakinan dalam hati kita. Kita kena ada keyakinan, kepastian dalam hati kita. Bahawa satu-satunya cara untuk datangnya agama dalam kehidupan kita, untuk datangnya agama dalam kehidupan umat ini, hanyalah cara usaha yang telah dibuat oleh Nabi SAW. Usaha dakwah yang telah dibuat oleh Nabi dan sahabat-sahabat. Dengan cara lain, hidayah tidak akan datang, tuan-tuan mulia. Hidayah tidak akan datang dengan bila kita buat usaha dengan cara lain. Dan Maulana beritahu, kalau dalam hati kita ada sedikit pun keraguan, ataupun ada dalam hati kita di mana-mana tempat, di sudut hati kita, ada kefahaman dalam hati kita bahawa usaha ini juga salah satu usaha. Usaha yang Nabi buat dengan salah satu banyak usaha, di antara banyak usaha-usaha, ini juga satu usaha. Mungkin dengan ini pun boleh dapat hidayah, dengan cara lain pun boleh dapat hidayah. Kalau ada perasaan macam tu, tuan-tuan mulia, orang yang buat usaha ni pun, tapi dalam hati dia ada perasaan macam tu, dia tidak yakin dalam hati dia, maka dia tidak akan dapat hidayah daripada usaha yang dia buat. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah beritahu dengan penuh takdir, dengan penuh sungguh-sungguh dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina, dengan penuh sungguh-sungguh Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, mereka yang bermujahadah, yang bersusah payah di jalan dengan cara yang kami kehendaki, pasti dan pasti kami akan bagi hidayat padanya. Jadi kita kena ada keyakinan 100% bahawa bila kita buat usaha dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bangunkan usaha. Bila hari ini usaha dibangunkan untuk cara yang Nabi dan sahabat-sahabat telah buat, maka pasti hidayah akan datang. Jadi usaha ini, tuan-tuan mulia, hari ini perlu dibangunkan secara ijtimai. Usaha agama dengan cara Nabi SAW ini perlu dibangunkan, dihidupkan secara ijtimai dalam umat ini, barulah hidayah akan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mulia, agama hanya akan datang dalam kehidupan kita dengan perantaran yakin. Dan yakin hanya akan datang dalam hati kita dengan perantaraan dakwah. Agama hanya akan datang dalam kehidupan kita, dalam kehidupan manusia, melalui satu cara sahaja, dengan perantaraan yakin. Dan yakin yang akan terbentuk, akan terbina dalam diri kita hanya dengan satu jalan, dengan perantaraan dakwah ila Allah. Oleh kerana itu, Tuan Maulana Ilyas rahmatullah yang alaih beritahu, inilah jalan dia untuk bina yakin, untuk bentuk yakin. Itu jalan dakwah ila Allah. Dengan perantaran dakwah, yakin akan dapat diubah, yakin akan dapat dibaiki. Dan inilah langkah pertama, perkara yang pertama dalam usaha kita, perkara yang pertama dalam usaha kita dan usaha semua Nabi-Nabi, iaitu untuk betulkan yakin. Pertama, bagaimana yakin kita dapat dibetulkan sehingga dalam hati kita tidak ada keyakinan pada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dalam hati kita keyakinan bahawa segala sesuatu hanya berlaku dengan kehendak Allah, semuanya hanya berlaku dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap perkara yang telah berlaku, yang akan berlaku, semuanya berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara yang paling asas, perkara yang paling penting, yang mana setiap orang Islam kena faham. Dan dia kena rasa bahawa inilah keperluan dia yang paling penting. Tanggungjawab pertama dia, tugas pertama dia, itu untuk betulkan yakin dia, sehingga dalam hati dia ada yakin yang betul, yakin yang bulat hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maulana Ilyas rahmatullah alaihi begitu berhati-hati sekali tentang perkara percakapan, untuk betulkan, sehingga kalau satu orang tu cakap hari ini secara kebetulan perkara ini telah berlaku, secara kebetulan perkara ini telah berlaku, maka Maulana Ilyas sangat-sangat marah dengan perkataan tersebut. Macam mana boleh kebetulan berlaku? Mula kata ini dahriyah. Satu orang tak percaya pada Tuhan. Perkataan orang yang tak percaya pada Tuhan. Kamu kena kata dengan kehendak Allah perkara ini berlaku. Dengan perintah Allah perkara ini telah berlaku. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk betulkan yakin kita, tuan-tuan mulia, pertama sekali kita kena betulkan percakapan kita. Kena betulkan fikir kita. Jangan dalam kehidupan kita 24 jam tidak ada satu perkataan pun, tidak ada satu perkataan pun yang keluar dari mulut kita yang bertentangan dengan kalimah la ilaha illallah.
iman wale ki mulaqat, fikir kita, pandangan kita, percakapan kita tidak ada sikit pun yang bertentangan dengan kalimah la ilaha illallah. Hari ini tuan-tuan mulia, daripada pagi sampai ke petang, siang dan malam, tuan-tuan mulia, percakapan kita, fikir kita, pendengaran kita, kita cakap dan kita fikir banyak perkara-perkara yang bertentangan dengan kalimah la ilaha illallah. Kita fikir, kita dengar perkara yang bertentangan dengan kalimah la ilaha illallah. Dalam keadaan macam ini, tuan-tuan mulia, macam mana yakin kita boleh betul boleh selamat, tuan-tuan mulia? Untuk betulkan yakin, pertama sekali kita kena betulkan percakapan. Betulkan percakapan kita, betulkan fikir kita, tuan-tuan. Dan kita kena, setiap orang Islam kena rasa ni kerja dia, tanggungjawab dia. Untuk setiap hari dia pergi jumpa manusia, cakap tentang kebesaran Allah, cakap tentang kalimah la ilaha illallah, cakap tentang kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini tuan-tuan yang mulia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, timbul salah faham dalam orang Islam sendiri. Sehingga orang Islam sendiri hari ini kita menyangka, kita menganggap bahawa dakwah iman, dakwah kalimah ni adalah untuk orang bukan Islam, untuk orang kafir, bukan untuk orang Islam. Kenapa saya perlu dakwah kalimah sedangkan saya sudah Islam? Sedangkan tuan-tuan yang mulia, dalam Al-Quran sendiri Allah terangkan bahawa orang yang paling berhak atas kalimah ini adalah orang Islam, orang beriman. Orang yang ahli untuk kalimah ini, orang yang layak, yang kalimah ini adalah tuan punya, yang orang yang adalah orang beriman sendiri. Dan di dalam Al-Quran sendiri Allah SWT telah perintah supaya orang-orang beriman yang telah beriman ini supaya berterusan beriman pada Allah SWT. Ya ayuhalladzina amanu aminu. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang telah beriman, berimanlah kamu. Yakni kamu hendaklah usaha atas iman kamu, berterusan atas iman sehingga dapat datang agama yang sempurna. Agama Islam yang sempurna dapat datang dalam kehidupan kamu. Sehingga keseluruhan hidup kamu mengikut hukum ahkam Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah orang beriman sendiri, perintah untuk usaha atas iman dia. Dan kerana itu tuan-tuan mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah perintah sahabat-sahabat supaya mentajjidkan iman mereka. Walaupun sahabat-sahabat iman mereka macam gunung, iman mereka hebat, akan tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lagi perintah sahabat-sahabat supaya mentajjidkan iman mereka. Kenapa tuan-tuan mulia? Kerana usaha atas kalimah, usaha atas iman ialah keperluan orang Islam sendiri. Bukan hanya untuk orang, bukan untuk orang kafir, untuk orang Islam sendiri. Setelah beriman, satu orang tu perlu usaha atas iman dia. Satu orang tu perlu memperbaharui iman dia. Sehingga iman, dia dapat hasilkan iman yang mantap, iman yang kuat, iman yang sempurna pada Allah SWT sehingga keseluruhan agama dapat datang dalam kehidupan dia. Kerana sebagaimana telah Allah beritahu tadi, satu-satunya jalan agama keseluruhannya datang dalam kehidupan manusia adalah dengan perantaraan yakin. Sahabat-sahabat seluruh keseluruhan Al-Quran telah datang dalam kehidupan sahabat-sahabat dengan perantaraan yakin. Sahabat-sahabat sendiri beritahu, ta'allamnal iman qabla an nata'allama Al-Quran. Kami telah belajar iman sebelum kami belajar Al-Quran. Mereka telah belajar iman, sempurnakan iman mereka, betulkan yakin mereka. Sehingga dengan perantaraan yakin yang betul tadi, keseluruhan Al-Quran telah dapat mereka amalkan dalam kehidupan mereka. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh kerana itu ini perkara yang pertama sekali tuan-tuan mulia, setiap orang Islam kita kena fahamkan diri kita. Dan kita kena fahamkan semua orang Islam bahawa kita perlu untuk usaha atas iman kita. Inilah tanggungjawab saya. Inilah tanggungjawab saya, kefarduan atas diri saya. Untuk saya usaha atas iman saya, untuk saya betulkan yakin saya. Dan untuk itu saya perlu lapangkan masa saya pergi jumpa manusia. Untuk cakap tentang kalimah la ilaha illallah. Untuk cakap tentang mafhum kalimah ini. Saya perlu pergi ke rumah-rumah jumpa manusia. Dalam percakapan saya, dalam muzakarah saya, dalam perbincangan saya. Dalam perbincangan saya 24 jam. Saya tidak boleh mengucapkan perkata-perkata yang bertentang dengan kalimah la ilaha illallah. Jadi ini kehendak kalimah ini, tuan-tuan mulia, supaya kita hendaklah bercakap tentang kalimah ini lagi dan lagi. Kita hendaklah bermuzakarah tentang kalimah ini lagi dan lagi.
sebagaimana sahabat-sahabat telah buat tuan-tuan mulia. Mereka duduk di antara satu sama lain. Ada setengah sahabat, mereka pegang tangan sahabat lain, mereka duduk sama-sama. Dan mereka kata, mari kita duduk sekejap, kita beriman. Kita beriman sekejap. Dan mereka duduk dalam majlis tersebut. Mereka berbincang tentang iman, tentang kalimah la ilaha illallah, tentang kehebatan Allah, tentang kudrat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hari ini kita kena rasa ini keperluan, ini tanggungjawab, kefarduan dah diri saya untuk saya usaha atas iman saya. Dan tuan-tuan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kalimah iman tuan-tuan mulia, pertama sekali dah nafi. Itu kita kena nafikan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kena nafikan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahawa selain daripada Allah tidak boleh buat apa-apa. Yang berkuasa hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuh petala langit dan tujuh petala bumi ini, daripada sebesar-besar makhluk sehingga sekecil-kecil makhluk, semuanya tidak boleh buat apa-apa. Tidak ada kuasa untuk bagi manfaat atau untuk bagi mudarat. Yang berkuasa hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam, dia telah nafikan segala-galanya. Dia telah nafikan benda yang bergerak, nafikan bintang. Dia telah nafikan bulan. Dia telah nafikan matahari. Dan benda yang kekal yang tak bergerak, berhala-berhala. Dia telah nafikan dengan perbuatan dia sendiri, dia telah pecahkan berhala-berhala tersebut. Dia telah nafikan segala-galanya. Dan dia telah mentauhidkan, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kata dia telah menghadapkan tawajuh dia, hati dia hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Dan dia bukan hanya kata dengan lidah dia, bahkan dia telah buktikan dengan amalan dia. Pada ketika Ibrahim alaihissalam, tuan-tuan mulia, dia nak dicampak ke dalam api oleh Namrud, maka malaikat Jibril alaihissalam telah bawa malaikat-malaikat. Malaikat yang menjaga air, malaikat yang menjaga gunung, dan bagi tawaran untuk khidmat, untuk bantu Ibrahim AS. Maka Ibrahim AS pada ketika itu pun dia tidak jadikan malaikat-malaikat ini sebagai perantaraan. Dia telah berpaling daripada malaikat-malaikat sekalipun. Amma ilaika fala, aku tidak berhajat kepada kamu, aku tidak perlukan kamu semua. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah subhanahu, Ibrahim AS secara langsung dia langsung tidak berpaling kepada selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia tak letakkan apa-apa pun di antara dia dengan Allah. Maka Allah subhanahu, bantuan yang datang daripada Allah subhanahu ta'ala juga telah secara langsung kepada Ibrahim alaihissalam. Tanpa asbab apa-apa, tanpa perantaraan apa-apa, Allah subhanahu wa ta'ala telah bantu Ibrahim alaihissalam. Dengan Allah telah terus perintah api, supaya api dari selamat dan sejahtera untuk Ibrahim alaihissalam. Ini dah tuan-tuan yang mulia, yang kita nak belajar daripada kisah Ibrahim alaihissalam. Bahawa kita tidak boleh letakkan apa-apa di antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Keyakinan kita hanya pada Allah. Tawajuh hati kita hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini tuan-tuan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Secara umumnya, di seluruh dunia, orang-orang Islam sendiri hari ini tuan-tuan mulia, satu kesalah faham yang amat-amat besar telah berlaku pada orang Islam. Hari ini orang-orang Islam telah letakkan di antara mereka dengan Allah, mereka telah letakkan asbab-asbab kebendaan. Mereka telah letakkan dunia mereka, asbab-asbab dunia mereka sebagai perantaraan dengan, di antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan tuan-tuan mulia, syarat mulai Yusuf rahmatullah alaihi beritahu, syarat pertama untuk seorang itu mengambil faedah daripada kudrat Allah, daripada khazanah Allah subhanahu wa ta'ala, syaratnya ialah dia kena buang langsung. Dia tidak ada dalam hati dia sikit pun keyakinan pada asbab. Tidak ada keyakinan pada kebendaan. Dia kena bersihkan hati dia daripada keyakinan kepada selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini tuan-tuan mulia, salah faham orang Islam sendiri hari ini. Mereka cuba untuk mengambil faedah daripada Allah, daripada kudrat Allah, daripada khazanah Allah subhanahu wa ta'ala dengan perantaraan benda-benda dunia. Sedangkan Muhammad rahmatullahi alaihi beritahu, untuk ambil faedah daripada benda-benda dunia daripada Allah subhanahu wa ta'ala, orang kafir pun buat. Orang kafir pun pandai. Orang kafir pun tahu benda itu. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Jadi mereka pun tahu Allah itu pencipta, Allah itu yang bagi rezeki. Tapi mereka letak benda-benda, berhala-berhala, asbab-asbab di antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
Hari ini orang Islam mereka letak kedai mereka. Mereka letak pejabat mereka. Mereka letak kilang-kilang mereka. Mereka letak wang ringgit mereka, jawatan mereka sebagai perantaraan untuk mereka dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengambil faedah secara langsung daripada kudrat dan khazanah Allah adalah amal bukan asbab. Ini tuan-tuan mulia, alangkah jauhnya berbeza hari ini perkataan yang keluar daripada orang Islam sendiri yang mengatakan bahawa dunia darul asbab, untuk dapat daripada Allah kita kena ada asbab-asbab ini. Sedangkan Mulia Yusuf rahmatullah alaihi beritahu syarat untuk dapat daripada Allah kena buang asbab daripada hati. Bukan daripada diri, tapi daripada keyakinan itu kena keluar daripada hati kita. Kena keluarkan keyakinan daripada asbab daripada hati kita. Ini syarat untuk kita mengambil faedah daripada kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh inilah perkara yang penting tuan-tuan mulia, yang perlu kita kena usaha, kita kena sedar, kita kena faham bahawa kita perlu untuk usaha atas iman kita sehingga dapat keluar daripada hati kita, bersih hati kita daripada keyakinan pada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan datang dalam hati kita keyakinan yang bulat hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Percakapan kita adalah percakapan yang mengagungkan Allah, menceritakan tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala 24 jam. Sehingga begitu pentingnya perkara ini tuan-tuan mulia, sehingga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, satu orang Nabi, bila Rasulullah ditanya tentang Ashabul Kahfi, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jawab, aku akan bagi tahu kemudian besok kepada kamu. Aku akan jawab soalan kamu besok. Baginda tak terlupa nak kata insya Allah. Maka 15 hari wahyu telah tidak turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas 15 hari baru wahyu turun dan telah tegur Allah SWT dah tegur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana baginda tidak mengatakan ada percakapan dia insya-Allah ini dengan jika sekiranya dikehendaki oleh Allah aku akan jawab. Jadi begitu sekali pentingnya kita kena jaga percakapan kita. Bahawa kita tidak nisbahkan pada selain daripada Allah. Setiap perkara yang telah berlaku, yang akan berlaku, semuanya nisbahkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa semuanya yang telah berlaku, yang akan berlaku, berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini usaha pertama yang tuan-tuan mulia, yang saya dan tuan-tuan kena buat. Untuk betulkan percakapan kita, kita kena pergi rumah ke rumah, jumpa manusia, lapangkan masa kita setiap hari untuk cakap tentang mafhum kalimah ini, untuk cerita tentang kebesaran Allah, tentang iman tuan-tuan. Tuan-tuan yang mulia, bahagian yang kedua dalam kalimah adalah Muhammadur Rasulullah. Iaitu kita hendaklah meyakini, pertama bahawa yang berkuasa hanya Allah, yang kedua cara untuk dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah cara Muhammadur Rasulullah. Cara untuk kita dapat daripada Allah adalah caranya adalah melalui Muhammadur Rasulullah. Jadi tuan-tuan mulia, makna beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita meyakini. Kita meyakini akan segala apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata kerana percayanya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita segala perkara-perkara yang ghaib tentang syurga, neraka, akhirat. Jadi kita meyakini apa, meyakini janji-janji Allah tersebut. Meyakini segala apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata kerana percayanya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah iman. Tanpa perkara ini tuan-tuan mulia, iman kita tidak akan sempurna. Syarat untuk iman kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, syarat untuk kesempurnaan iman adalah kita kena meyakini 100% akan segala yang telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Segala apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sampaikan kepada kita. Tentang janji-janji Allah, tentang pengkhabaran-pengkhabaran ghaib, tentang akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Dan kita kena meyakini 100%. Meyakini walaupun kita tak nampak, walaupun kita tak lihat benda-benda tersebut, kita meyakini 100% apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata kerana kepercayaan kita, iktimad kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang sahabat-sahabat, orang beriman pun dengar perkataan Nabi. Orang kafir pun dengar, orang munafik pun dengar. Orang musyrik pun dengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan beri orang orang beriman, dia dengar sahabat-sahabat dengar perkataan Nabi dengan penuh yakin. Hadza ma wa'adallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Mereka kata inilah apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul, dan benarlah kata-kata Allah dan Rasulnya. Tapi orang munafik dia dengar juga, tapi dia kata ma wa'adana illa furura. Nabi, apa yang dijanjikan kepada kita semuanya tipu daya belaka. Tipu belaka. Jadi orang mukmin tuan-tuan mulia, bila berlaku sesuatu keadaan dan menghadapi sesuatu keadaan, mereka lihat pada janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka lihat pada janji Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tuan-tuan mulia, orang munafik bila belah mereka menghadapi sesuatu keadaan, mereka lihat pada keadaan-keadaan tersebut, mereka tidak lihat pada janji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang telah berlaku di Khandaq tuan-tuan mulia. Apa yang telah diberitahu oleh Nabi bila berlaku keadaan-keadaan, bila berlaku tekanan-tekanan, maka orang beriman dalam keadaan macam tu, dia lihat apa yang Allah janji. Dengan biarkan yakin 100% apa yang Allah dan Rasulnya janjikan. Dalam peperangan Khandaq tersebut, sahabat-sahabat dengan penuh yakin pada janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi orang-orang munafik, mereka dalam syak. Mereka tidak yakin. Bahkan mereka berkata, ini semua tipu daya belaka. Tak betul belaka apa yang dia kata. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maulana begitu hari ini pun di seluruh dunia, orang Islam yang ada di seluruh dunia hari ini, bila mereka lihat keadaan-keadaan yang sedang berlaku pada orang Islam di seluruh dunia pada saat dan ketika ini, ramai di kalangan orang Islam sendiri yang lemah iman dia. Mereka mula sangsi dan syak pada janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka lihat apa yang telah berlaku pada orang Islam di seluruh dunia hari ini, sebagaimana orang-orang munafik, mereka lihat apa telah berlaku pada sahabat-sahabat dalam peperangan Khandaq. Mereka telah mula syak dan mereka kata macam-macam, ni semua janji Nabi tak betul. Orang-orang Islam hari ini sendiri tuan-tuan mulia, bila mereka lihat keadaan yang berlaku pada orang Islam di seluruh dunia hari ini, ada sebahagian orang Islam yang lemah iman dia. Mereka sendiri sudah mula sangsi, mula syak tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman tuan-tuan mulia, apa pun keadaan berlaku, apa pun keadaan berlaku, dia punya yakin dia 100%, tidak ada sedikit pun keraguan atas apa yang Allah dan Rasulnya telah janjikan. Dan perkara ini sahabat-sahabat telah diuji atas keimanan mereka, keyakinan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ujian mereka pelik-pelik. Pernah satu ketika berlaku tuan-tuan mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beli seekor kuda daripada satu orang Arabi. Telah berlaku perbincangan dan telah berlaku jual beli, akad telah berlaku. Telah berlaku jual beli. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam masa tu duit Nabi tak bawa, maka Nabi ajak Arabi dia ikut dia pergi untuk ambil duit dan bayar pada dia. Jual beli telah berlaku, dua-dua pihak dah bersetuju. Cuma sekarang Nabi pergi untuk ambil duit ni, untuk wang untuk bayar harga kuda tadi. Arabi tu ikut belakang Nabi. Dalam perjalanan dia ikut belakang Nabi, ada satu orang datang cakap dengan dia dan tawarkan kepada dia nak untuk beli kuda tersebut. Maka dia bincang-bincang dengan orang tersebut, maka dia setuju untuk jualkan kuda ni kepada orang yang kedua. Dan dia kata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kamu nak beli tak kuda ni? Cakap cepat-cepat, kalau tak aku nak jual ke orang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu, aku kan dah beli kuda ni daripada kamu. Kita dah dulu dah setuju, dah berlaku akad, dah berlaku persetujuan untuk jual beli, cuma nak bayar aja lagi. Maka Arabi kata, tak, aku tak jual pun lagi kuda ni daripada kamu. Dia telah nafikan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, aku dah jual. Di situ dah berlaku pertelingkahan sedikit. Nabi kata dia telah beli. Kamu dia Arabi telah jual pada dia. Nah, Arabi kata dia tak, kamu tak, aku tak jual lagi pada kamu. Arabi tadi kata, kalau betul kata-kata kamu tadi, kamu datangkan saksi. Siapa saksi kamu? Sangat tak ada satu orang pun lihat jual beli itu berlaku. Satu orang sahabat Khuzaimah bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu,
Dilalu di sebelah di dekat dengan peristiwa itu berlaku, dilihat, didengar kata-kata Arabi tadi. Minta Nabi sallallahu alaihi wasallam datangkan saksi atas jual beli tersebut. Sedangkan Khuzaimah tak lihat pun jual beli tersebut berlaku. Tapi dia pergi, dia kata aku sedia jadi saksi. Dan aku bersaksi bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beli kuda kamu. Rasulullah tanya kepada Khuzaimah, macam mana kamu sanggup menjadi saksi, berani menjadi saksi atas perkara yang kamu tak lihat pun? Maka Khuzaimah radhiyallahu anhu kata, wahai Rasulullah, Tuhan telah bagi tahu kepada kami tentang syurga, tentang neraka, tentang mizan, tentang hasyab, tentang kubur, kehidupan selepas mati. Semua itu nanti kami tak nampak, tapi kami yakin 100% akan kebenaran apa yang Tuhan katakan. Takkanlah Tuhan benda-benda yang besar-besar, akhirat, syurga, neraka, Tuhan tak di, kami boleh percaya? Takkanlah pasal benda kecil macam ni Tuhan dah beli kuda kami tak boleh percaya? Jadi begitu sekali yakinnya tuan-tuan sahabat-sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sejak daripada hari itu Nabi berkata bahawa Khuzaimah ni dia punya saksi sama kekuatan satu orang, dia punya saksi sama dengan dua orang. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah usaha yang kita kena buat. Jalan dia untuk dapat iman yakin yang sempurna pada Allah dan Rasul ni, kita kena cakap perkara ni. Pertama, hanya Allah yang berkuasa. Allah, hanya Allah yang lakukan segala-galanya. Dan yang kedua, Allah lakukan segala-galanya. Dia punya peraturan dia, cara dia, cara Muhammadur Rasulullah. Yang ini cara untuk kita ambil dari Allah, dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan perantaraan amal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara untuk kita dapat dari kudrat dan khazanah Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan perantaraan amal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Islam kita sendiri hari ini telah jadikan, telah menganggap, telah faham bahawa cara untuk dapat dari Allah dan dengan perantaraan asbab, dengan perantaraan kebendaan, makhluk-makhluk, benda-benda dunia ini. Mereka jadikan kedai mereka, ladang mereka sebagai perantaraan untuk dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan tuan-tuan dia, perkara tersebut, benda-benda, kebendaan-kebendaan, asbab-asbab yang tidak ada janji Allah Subhanahu Wa Taala. Janji Allah Subhanahu Wa Taala hanya semata-mata di dalam amal, dalam cara Muhammadur Rasulullah. Cara untuk dapat, untuk kita dapat daripada Allah, untuk kita dapat daripada kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita dapat daripada khazanah Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan perantaraan amal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan bukan dengan perantaraan asbab. Asbab adalah benda yang tidak ada janji. Tidak ada janji Allah Subhanahu Wa Taala dalam asbab. Asbab Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan, telah ciptakan untuk manusia sebagai imtihan, sebagai ujian bagi manusia. Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok hamba-hamba dia ni, adakah dia datang kepada aku dulu atau dia pergi kepada asbab dulu? Ini ujian bagi manusia tuan-tuan mulia. Ya Allah SWT nak, bila kita ada masalah, kita menghadapi suatu keadaan, maka kita pergi pada Allah dulu. Kita tawajuh pada Allah terlebih dahulu. Dan kita guna cara yang Allah telah bagi kepada kita. Cara yang mana di situ ada janji Allah Subhanahu Wa Taala, itu cara aman. Dengan perantara aman, segala masalah kita akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akan dapat segala-galanya daripada Allah dengan perantara aman. Kalau satu orang itu pergi pada asbab terlebih dahulu, tidak pergi pada Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu, maka maknanya dia telah utamakan asbab, dan Allah Subhanahu Wa Taala tak akan selesaikan masalah. Hari ini awam Islam sendiri tuan-tuan mulia, dia fikir apa? Kita buat asbab cantik-cantik, kerja kami, tanggungjawab kami tak usah atas asbab. Yang sempurnakan Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha atas kedai, usaha atas ladang, usaha atas kilang, usaha atas benda-benda ni, kemudian kami buat ni, dan kita buat perkara-perkara tersebut dan kita kedepankan pada Allah. Ni aku dah usaha, ya Allah, kau bagilah rezeki. Aku dah usaha, ya Allah, kau bagilah, selesaikanlah masalah. Itu bukan cara dia tuan-tuan mulia. Cara dia, kita kena buat apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Allah telah janji kepada kita. Itu dengan amal, dengan perantaran sembahyang, dengan perantaran doa, zikir tuan-tuan mulia. Dengan perantaraan amal tuan-tuan mulia, kita buat amal dan kita kedepankan pada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala akan datang kepada kita.
Sebagaimana sahabat-sahabat tuan-tuan mulia, mereka bila menghadapi suatu keadaan, suatu masalah, mereka akan kedepankan amal mereka. Mereka akan mendahulukan amal daripada asbab. Mereka akan sempurnakan amal terlebih dahulu, baru buat macam kita, keadaan kita hari ini. Kita buat asbab dulu. Bila dah tak jalan asbab, tengok dulu, tengok dulu pengalaman jadi ke tak. Kalau asbab kita tak berjaya, baru kita kata, baru kita minta dengan Allah. Kalau berjaya ni tak apa, kalau tak berjaya kita minta dengan Allah. Sedangkan tuan-tuan mulia, sahabat-sahabat mereka pergi berdoa pada amal terlebih dahulu. Kemudian dua keadaan, sama ada Allah SWT bagi bantuan pada sahabat-sahabat tadi, sebagaimana Allah SWT bagi bantuan pada sahabat-sahabat tadi dengan amal mereka tersebut, tanpa perlu mereka pergi pada asbab. Tanpa asbab Allah bantu mereka. Dan kadang-kadang Allah bagi bantuan mereka dengan melalui bila mereka buat amal dan mereka pergi pada Allah SWT, Allah bantu mereka dengan perantaraan asbab juga. Dua-dua keadaan berlaku pada sahabat-sahabat. Mereka buat amal, kemudian mereka buat asbab. Sahabat-sahabat pun buat asbab. Mereka tak tinggalkan asbab. Mereka pergi, mereka dahulukan amal, kemudian asbab. Tapi bila mereka dahulukan amal, kadang-kadang Allah SWT bantu mereka terlebih dengan amal tersebut tanpa asbab Allah bantu mereka. Dan kadang-kadang mereka buat amal, kemudian buat asbab, Allah bantu mereka dalam asbab tadi. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah SWT, perkara ini kita kena ceritakan lagi dan lagi. Bantuan ghaib Allah SWT kepada sahabat-sahabat dan bantuan ghaib Allah SWT kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Ini bukan hanya semata-mata sejarah. Hari ini kita baca, kita tulis kita kisah Nabi-Nabi hari ini dibaca, ditulis hanya sebagai satu sejarah tuan-tuan mulia. Sedangkan tuan-tuan mulia, kisah Nabi-Nabi, kisah Rasul-Rasul, bantuan ghaib Allah SWT terhadap Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, bantuan ghaib Allah SWT terhadap sahabat-sahabat, yang benda yang maksud dalam agama kita. Mana benda ini dituntut untuk diceritakan lagi dan lagi dalam agama kita. Bukan benda ini ditulis, diceritakan sebagai satu sejarah. Bahkan benda ini dituntut untuk kita ceritakan, lagi dan lagi untuk bentuk iman kita, tuan-tuan mulia. Dalam Al-Quran, tuan-tuan mulia, Allah SWT telah ceritakan banyak kisah Nabi-Nabi kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah SWT berfirman, وَكُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلْ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. Kami ceritakan kepada kamu kisah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang akan memantapkan hati kamu. Jadi dengan menceritakan kisah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, Allah SWT mantapkan iman Nabi SAW. Dan Nabi telah diperintah untuk ceritakan pada sahabat-sahabat. Banyak tempat dalam Al-Quran, Nabi Allah perintah baginda Rasul, ceritakan pada sahabat-sahabat kamu kisah Nabi-Nabi, Nabi-Nabi tersebut. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah SWT, menceritakan tentang kisah bantuan ghaib Allah SWT kepada Nabi-Nabi, menceritakan tentang bantuan ghaib Allah SWT kepada Rasul-Rasul, ini benda yang maksud, yang dikehendaki dalam agama kita. Benda yang dituntut dalam agama kita, tuan-tuan. Begitu juga menceritakan tentang kisah sahabat-sahabat, tentang bantuan ghaib sahabat-sahabat. Benda ini dituntut dalam agama. Ini bukan semata-mata sebagai satu sejarah yang kita baca, kita tulis, tersimpan dalam buku sebagai satu sejarah. Bahkan perkara ini benda perlu ditazkirahkan. Benda ini perlu diulangkan lagi dan lagi. Perlu dicakapkan lagi dengan lagi dalam dakwah kita. Supaya timbul dalam hati kita keyakinan pada bantuan Allah SWT. Dan dia keyakinan bahawa bantuan Allah ini datang dengan perantaraan amal Nabi SAW. Sebagaimana Nabi dan sahabat-sahabat telah dapat bantuan Allah SWT dengan perantaran amal. Hari ini tuan-tuan mulia, ada setengah daripada kita kata, mereka tu sahabat. Mereka dapat bantuan kerana mereka sahabat Nabi. Kita bukan sahabat. Kita nak dapat daripada Allah, kita kena guna asbab. Mereka boleh buat, boleh dapat daripada Allah tanpa asbab kerana mereka sahabat. Kita nak dapat tanpa asbab tak boleh dah sekarang. Kita kena usaha atas asbab. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah SWT, sahabat-sahabat mereka mendapat bantuan daripada Allah SWT bukan semata-mata kerana mereka ni sahabat Nabi. Mereka mendapat bantuan daripada Allah SWT kerana amal yang yakini. Amal yang mereka buat tu sebetulnya mulia. Amal Nabi SAW yang mereka buat dengan penuh yakin tu, tuan-tuan mulia. Kerana amal-amal tersebut, tuan-tuan mulia, sahabat-sahabat telah mendapat bantuan daripada Allah SWT. Dan janji Allah SWT untuk bantu. Bantuan Allah SWT terbuka sehingga hari kiamat. Bukan khas untuk sahabat-sahabat sahaja. Inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad.
Kami pasti dan pasti akan bantu rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari kiamat, hari berdirinya saksi-saksi itu hari kiamat. Jadi Allah SWT telah berjanji untuk bantu, sebagaimana untuk bantu Nabi-Nabi. Allah telah berjanji untuk bantu orang yang beriman, tuan-tuan mulia. Jadi bantuan ini bukan hanya khusus untuk sahabat-sahabat sahaja, tuan-tuan mulia. Janji bantuan ini adalah untuk setiap orang yang beriman sehingga hari kiamat. Jadi kalau kita dapat wujudkan amal-amal yang sama yang telah ada, yang telah wujud dalam diri sahabat-sahabat, kita juga akan mendapat bantuan secara langsung daripada Allah SWT sebagaimana sahabat-sahabat telah dapat. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah SWT, perkara ini perlu kita cakapkan, dakwahkan lagi dan lagi. Kisah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ini, tuan-tuan mulia, perlu kita dakwahkan, cakapkan lagi dan lagi, ulang lagi dan lagi, sehingga datang keyakinan daripada kita, tuan-tuan mulia, bahawa hanya Allah yang berkuasa, dan cara untuk kita dapat daripada Allah, hanya dengan cara amal, amal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, tuan-tuan yang mulia, satu orang beriman zaman sekarang ini, tuan-tuan mulia, sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia punya bantuan untuk satu orang beriman sama dengan 10 orang sahabat. Dan ganjaran untuk satu orang beriman sekarang ini sama dengan 50 orang sahabat. Bukan lebih lagi, tuan-tuan mulia. 50 orang sahabat. Sahabat-sahabat tanya, tuan-tuan mulia, adakah 50 di kalangan mereka? Nabi kata, tak, sama dengan 50 di kalangan kamu, sahabat-sahabat. Satu orang beriman, ganjaran dia, pahala dia akan dapat sama dengan 50 orang sahabat. Dan bantuan dia akan dapat sama dengan 10 orang sahabat. Syukur indar rakhah. Maksud daripada amal ataupun intiha muntaha bagi amal bukanlah bantuan-bantuan ghaib yang kita dengar tadi, tuan-tuan. Satu orang tu kat dunia dia dapat bantuan ghaib daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukanlah arah tu maksud daripada amal kita. Bukan ni yang kita nak. Ini bukan maksud, bahkan inilah adalah mau'ud daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu bukanlah maksud. Maksud daripada setiap amal adalah zat Allah Subhanahu Wa Taala, itu untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga, tuan-tuan mulia, tanda sempurnanya iman seorang itu bukanlah satu orang itu mendapat bantuan-bantuan ghaib daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu orang itu iman dia sempurna, iman sebagai tahap yang terakhir, yang tertinggi, maka dia mendapat tanda dia dapat benda-benda yang pelik-pelik berlaku pada dia, dapat bantuan ghaib daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan tanda ni, tuan-tuan. Nabi SAW telah ditanya, apakah itu tanda iman? Apakah perkara yang menunjukkan satu orang itu mukmin, orang beriman? Nabi tak kata berada di dapat benda yang baik, dapat jalan atas air ke atau apa-apa. Bahkan apa Nabi berkatau, idza sarratka hasanatuk wasa'atka sayyi'atuk fa'anta mu'min. Apabila kebaikan kamu itu menggembirakan kamu. Kamu buat amal baik, kamu rasa gembira, rasa suka, rasa senang hati. Dan bila kamu terbuat benda yang buruk, kamu rasa sedih. Maka kamu adalah satu orang yang beriman. Jadi tanda yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu untuk orang yang beriman adalah ini tandanya. Jadi mohon Nabi beritahu, kita kena cerita tentang iman berserta dengan alamat-alamat iman. Berserta dengan tanda-tanda iman. Supaya alamat-alamat, tanda-tanda tadi kita dapat wujudkan dalam diri kita. Kita dapat kenal, dapat tahu tahap keimanan kita. Satu masa, tuan-tuan yang mulia dari Allah Subhanahu Wa Taala, satu golongan telah datang jumpa Nabi, satu kumpulan sahabat-sahabat telah datang jumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia telah cerita pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa dalam diri mereka ada 15 sifat, 15 perkara. Lima perkara yang mana mereka kata yang kamu perintah kamu beriman dengannya. Dan lima perkara lagi ialah perkara yang kamu perintahkan kami beramal dengannya. Dan lima perkara lagi adalah perkara-perkara atau sifat-sifat yang sudah ada sedia ada dalam diri kami sejak daripada zaman jahiliyah lagi. Maka Nabi beritahu apa dia beritahu. Maka dia beritahu, mereka beritahu bahawa lima perkara yang kamu perintah kami beriman dengannya, beriman dengan Allah dan Rasul, beriman dengan malaikat, dengan hari, dengan kitab-kitab, dengan hari akhirat, dengan takdir. Lima perkara yang kamu beriman dengannya. Dan lima perkara lagi yang kamu perintah kami beramal dengannya.
Iaitu kami menunaikan sembahyang, kami mengeluarkan zakat, kami puasa bulan Ramadan, menunaikan haji. Lima perkara dia begitu. Dan lima lagi perkara, sifat-sifat yang mana dia sudah sedia ada dalam diri kami sejak daripada zaman jahiliah lagi. Iaitu kami bersabar ketika kesusahan dan bersyukur bila berada dalam keadaan kelapangan, kesenangan. Dan kami redha dengan keputusan Allah. Apa Allah tetapkan itu kami redha apabila. Dan bila berhadapan dengan musuh, kami berhadapan dengan penuh berani. Dan bila musuh kami kena apa-apa kesusahan, kami tidak gembira atas musibah yang menimpa musuh kami. Lima sifat. Jadi lima sifat ini, lima perkara ini mereka telah sebut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan atas perkara yang mereka 15 perkara yang Nabi sebutkan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, fuqaha udaba kadu an yakunu anbiya. Mereka ni adalah orang-orang yang faqih. Fuqaha. Faqih adalah satu orang yang mana ada mempunyai kefahaman yang sempurna tentang agama. Nabi, mereka dalam diri mereka ada sifat-sifat ini. Nabi panggil i'tiraf mereka sebagai fuqaha. Dan Nabi kata mereka ni udaba. Adib, tuan-tuan mulia, zaman sekarang kita faham adib adalah satu orang yang mahir dalam bahasa Arab. Adab Arab. Dia mahir dengan terang lubah bahasa Arab. Mula beritahu, hari ini kalau kamu mahir macam mana pun dalam bahasa Arab, kamu tidak akan sampai pada tahap kemahiran Abu Jahal. Abu Jahal lagi mahir dalam bahasa Arab. Siapakah adib yang sebenar? Orang yang beradab, siapakah, apakah itu adab yang sebenar? Adab adalah sifat-sifat yang mana umat ini, dengan sifat-sifat tersebut, umat ini dikenali. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jab amal jannat ke liye nahi hai, baki rehne wali jannat ke liye. Adab adalah ihtimam untuk menjaga, mengambil berat tentang sunnah. Adab adalah mengambil berat tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adab. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fuqaha udaba. Mereka ni orang-orang yang faqih. Mereka lah adib-adib udaba. Dan kalaulah pintu kenabian masih terbuka, mereka ni layak untuk jadi nabi-nabi. Kerana ketinggian sifat-sifat yang mereka miliki. Jadi tuan-tuan yang mulia, ini adalah sifat-sifat orang yang beriman. Yang patut ada pada setiap orang yang beriman, tuan-tuan yang mulia. Dalam Nabi, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah sifatkan iman itu dengan dua perkara. Sabar dan syukur. Di keseluruhan iman itu terhimpun dalam dua perkara ini, sabar dan syukur. Satu orang ada sifat sabar, satu orang dapat ada sifat syukur yang sempurna, maka dia satu orang yang ada iman yang sempurna pada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda iman. Akan tetapi tuan-tuan yang mulia, hari ini kita faham sabar apa dia, tuan-tuan mulia. Satu orang tu dipukul, man dia bersabar atas pukulan tersebut, dia tahan, maka orang ini sabar, penyabar. Ada orang ini ada sifat sabar. Syukur, kita faham apa dia, tuan-tuan mulia. Satu orang tu dia dapat nikmat, dapat kesenangan, kemudian dia kata, aku bersyukur padamu ya Allah. Maka orang ini telah bersyukur. Sedangkan kedua-dua ni bukan syukur dan bukan sabar. Apakah sabar yang sebenar, apakah syukur yang sebenar, kita kena faham. Malah beritahu, sabar adalah kita menahan diri kita daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Menahan diri kita, menahan nafsu kita daripada perkara-perkara maksiat, daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesabaran yang sebenar. Atas perkara yang nafsu kita tak nak, kita tahan diri. Itulah sabar yang sebenar. Dan apa itu syukur? Kesyukuran ialah kita menundukkan diri kita, kita menggunakan diri kita mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan diri kita mengikut kehendak Allah, mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala, itulah kesyukuran. Jadi tuan-tuan yang mulia, syukur ini tuan-tuan bukanlah balasan bagi nikmat. Satu orang terdapat nikmat, satu orang ada nikmat saja boleh bersyukur. Walaupun dia tidak ada apa-apa pun. Dia tak ada makanan pun untuk dimakan. Dia tak ada pakaian pun untuk dipakai. Walaupun dia tidak ada apa-apa duit pun. Tapi
dia boleh dia satu boleh boleh bersyukur, boleh boleh jadi satu orang syakir yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia gunakan apa yang dia ada mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menggunakan diri dia, dia tundukkan diri dia mengikut perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka dialah seorang yang syakir, satu yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menahan diri dia dari perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun nafsu dia nak dia tahan, itulah orang yang sabar. Jadi tuan ni kita kena faham. Kita faham syukur sabar ini, Allah dia nikmat dapat duit banyak baru dia boleh bersyukur. Tak tuan-tuan. Satu orang yang bersyukur, adalah satu orang yang tunduk pada perintah Allah. Dia gunakan apa yang dia ada, apa yang Allah kurniakan kepada dia, apa yang dia ada digunakan mengikut perintah Allah, mengikut cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah orang yang bersyukur, tuan-tuan. Jadi syukur dan sabar ni tuan-tuan ada dua sifat orang, adalah sifat orang yang beriman, tanda kesempurnaan iman satu orang. Bila dalam diri dia ada sifat syukur dan sabar. Jadi tuan-tuan imbukan Allah Subhanahu syukur yang bukan hanya bagi balas. Begitu juga tuan-tuan mulia kita ibadat. Ibadatnya bukanlah balasan bagi nikmat. Satu orang tu dapat nikmat, maka dia beribadat sebagai balasan bagi nikmat yang Allah SWT telah bagi pada dia, dia beribadat pada Allah SWT. Bahkan ibadat ini adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadat adalah hak Allah SWT. Satu perkara yang tertinggal tadi, sebetul mula kita tadi iman, hakikat iman, iman adalah itaat. Iman adalah itaat. Kerana keimanan yang ada dalam hati seorang tadi, seorang itu, dia punya tempat zahirnya ialah ketaatan dia dalam agama dia, agama Islam yang dia amalkan. Iman itulah taat. Tanda satu orang itu ada iman dalam diri dia, adalah dia ada sifat taat pada perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tanda iman ada dalam kita. Balik pada tadi tuan-tuan mulia, satu orang ibadat, mula berkata ibadat inilah bukan balasan bagi nikmat, bahkan ibadat inilah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau satu orang tu Allah ciptakan dia, nah selama mana dia hidup atas dunia ni, seumur hidup dia Allah tak pernah bagi satu suap makanan pun kepada dia. Allah tak bagi satu teguk air pun pada dia. Allah tak bagi apa-apa nikmat pun pada dia. Pun dia tetap dia kena beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ibadat itulah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu orang tu, dan nikmat-nikmat dunia ni tuan-tuan mulia, bukanlah balasan bagi ibadat. Bukanlah balasan bagi ibadat satu orang tu, kerana nikmat dunia ni begitu hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak layak untuk jadi balasan bagi ibadat yang dilakukan oleh seseorang. Satu orang dia telah mati, dia telah meninggal dunia. Dia minta dengan Allah SWT untuk kembali ke dunia walaupun sekejap untuk ucap subhanallah sekali pun. Dia minta nak balik ke dunia sekejap untuk ucap subhanallah sekali. Dan dia sanggup untuk balik ke dunia sekejap tu, dia sanggup bagi korbankan seluruh dunia ni. Kalau dia ada harta sebanyak seluruh dunia ni, dia sanggup bagi dan supaya Allah SWT kembalikan ke dia dunia untuk dia buat satu amal subhanallah sekali. Pun Allah tak akan terima dia punya tebusan tadi, seluruh dunia tadi, untuk bagi peluang dia buat satu amal. Ini menunjukkan bahawa seluruh dunia ni tak ada nilai berbanding dengan sekali subhanallah. Jadi apatah dunia ni boleh jadi balasan bagi ibadat yang satu orang tu lakukan. Jadi dunia ini bukan, bahkan syurga neraka pun bukan balasan yang sebenarnya tuan-tuan mulia. Tuan-tuan yang mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah satu orang manusia, seluruh manusia, mengambil seluruh manusia ni semuanya taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, taat beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah tak bagi balasan apa-apa mereka kat dunia ni. Pun itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau seluruh manusia ni dia beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan di akhirat nanti semua Allah masukkan dalam neraka. Seorang pun Allah tak masukkan dalam syurga. Pun tak ada siapa boleh kata tanya Allah kenapa buat macam tu. Tak ada siapa boleh ada hak untuk tanya Allah kenapa buat macam tu. Kerana ibadat ni tuan-tuan adalah semata-mata hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hamba Allah Subhanahu Wa Taala dia kena beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikr, tilawat, da'wat ki mehnat, tijarat, padosi ke huquq, sunnat ke ihtimam. Tuan-tuan yang mulia, hari ini yang perlu kita faham, bila kita diterima ditimpa sesuatu musibah, kita hendaklah bersabar, nanti bantuan Allah Subhanahu Wa Taala akan datang.
Tuan-tuan yang mulia, bantuan Allah SWT tidak akan datang, keadaan tidak akan berubah, melainkan apabila dalam diri kita ada sabar dan takwa. Dua-dua sifat ini hendaklah ada kedua-duanya sekali serentak. Kalau hanya semata-mata sabar sahaja, takwa tak ada, maka musibah ataupun kesusahan yang datang disebabkan dosa-dosa. Disebabkan dosa-dosa yang kita telah lakukan. Kesusahan tersebut tidak akan terangkat, kesusahan tersebut tidak akan hilang hanya dengan semata-mata bersabar sahaja. Bahkan berserta dengan sabar hendaklah ada takwa. Di dalam Al-Quran, Allah SWT sentiasa sebut sabar dan takwa ini sekali, bersama-sama. Wa in tasbiru wa tattaqu. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa wattaqullah. Sabar dan takwa. Innahu man yattaqi wa yasbir. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua-dua sifat ini hendaklah ada dalam diri kita. Sabar dan takwa. Barulah bantuan Allah Subhanahu wa taala akan datang. Barulah bantuan Allah Subhanahu wa taala akan datang, dan Allah Subhanahu wa taala akan ubah keadaan. Satu orang yang bersabar tanpa takwa, Malaysia Sallallahu Alaihi, bagi misal macam satu orang penjenayah, pencuri atau penjenayah, dia kena tangkap oleh polis dan polis pukul dia. Kalaulah pencuri-pencuri semua ni yang kena pukul oleh polis, didenda oleh polis, dia doa keburukan untuk polis-polis ni, maka Maulana kata azab Allah tak akan turun kepada polis-polis. Allah takkan azab polis-polis dengan sebab doa pencuri-pencuri. Kenapa? Kerana pencuri itu dia tak ada takwa. Dia sabar saja, dia tahan, kena pukul polis, pukul-pukul dia tahan. Allah SWT tak akan terima doa buruk mereka terhadap polis-polis. Kenapa? Kerana mereka hanya ada sabar tapi takwa tak ada. Jadi tuan-tuan yang mulia Allah SWT, untuk dapat bantuan Allah SWT, untuk Allah ubah keadaan, keadaan yang menimpa orang Islam, orang Islam kena ada kedua-dua sifat. Dalam Al-Quran Allah ceritakan seluruh kisah Nabi Yusuf AS, dan semua kisah Nabi Yusuf AS berkisar pada dua sifat. Innahu man yattaqi wa yasbir. Kerana Yusuf AS ada kedua-dua sifat ni, sabar dan takwa, bagaimana Allah SWT telah ubah keadaan dia, keluarkan dia daripada segala masalah. Begitu Bani Israel dan Musa AS, Allah SWT telah keluarkan Musa AS dan Bani Israel daripada cengkaman Fir'aun, telah selamatkan mereka daripada Fir'aun dan telah binasakan Fir'aun kerana kesabaran dan ketakwaannya mereka. Fatammat kalimatu rabbika ala Bani Israel bima sabar. Sabar dan takwa yang ada dalam sabar dengan ketaatan yang ada dalam diri mereka, ketakwaan yang ada dalam diri mereka, dengan sebab itu Allah SWT telah selamatkan mereka. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah SWT, keadaan-keadaan yang berlaku di seluruh dunia hari ini terhadap orang Islam. Orang Islam doalah keburukan banyak mana pun pada musuh-musuh. Doalah keburukan banyak mana pun. Allah SWT tidak akan ubah keadaan. Allah SWT tidak akan, bantuan Allah tak akan datang, Allah tak akan ubah keadaan-keadaan yang telah musibah telah menimpa kita hari ini, selagi mana takwa tidak ada dalam diri kita. Sabar berserta dengan kesabaran, hendaklah ada ketakwaan dalam diri orang Islam, barulah bantuan Allah akan datang. Masalah sirf kisi mulk ka, kisi qawm ka, kisi fard ka, kisi jamaat ka nahi hai. Tuan-tuan yang mulia, kenapa hari ini agama ada dalam diri kita, kita amalkan agama tapi masih lagi gagal, tidak mendapat kejayaan? Persoalannya kenapa agama hari ini kita orang Islam amalkan agama tapi masih lagi dalam kegagalan, kehinaan, kerendahan? Dua sebab mengapa begitu. Pertama, sebab pertama kerana orang Islam sendiri, kita yang amalkan agama sendiri, tidak ada keyakinan pada agama. Sebab pertama, satu orang itu dia amal agama tapi masih gagal, kerana dia tidak ada yakin bahawa kejayaan itu hanya dalam agama. Dia tidak yakin bahawa dia akan dapat kejayaan dalam agama. Pertama. Yang kedua, sebab yang kedua, satu orang itu amal agama masih gagal kerana dia menganggap agama yang dia telah, setakat mana agama yang dia amalkan tadi, itulah agama. Sedangkan tuan-tuan yang mulia, agama bukanlah nama bagi beberapa amal atau sesuatu amal sahaja. Agama, din atau agama,
adalah nama bagi himpunan keseluruhan amal. Himpunan bagi satu himpunan amal itu dipanggil agama. Bagaimana Imam Ghazali rahmatullah alaih, sebagaimana ibadat, ibadat bukanlah hanya nama bagi satu dua ibadat, bahkan ibadatlah satu himpunan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum dan mentaati segala hukum-hukum tersebut, mengamalkan setiap perintah-perintah Allah tersebut, itulah dipanggilkan ibadat. Sebagaimana Imam Ghazali rahmatullah alaih beritahu bahwa ibadat itu dalam 10 perkara, himpunan bagi 10 perkara. Sembahyang, puasa, zakat, haji, zikir, tilawah, tijarah untuk berniaga, dan dakwah, amal ma'ruf dengan muka dakwah, dan juga ihtimam akan sunnah yang mengambil berat datang sunnah-sunnah. Yang kedua, menunaikan hak-hak jiran. Yang kesepuluh, menunaikan hak-hak jiran. Jadi 10 perkara ini dipanggil ibadat, kata Imam Ghazali rahmatullah. Jadi tuan-tuan mulia, satu orang untuk dapat kejayaan, dia kena tunaikan ibadat yang sempurna. Satu orang yang dapatkan kejayaan, dia perlu amalkan agama yang sempurna dalam kehidupan. Apabila dari segi benda-benda dunia pun, bila kita lihat asbab yang tidak sempurna, kita rasa tidak akan dapat memberi kejayaan pada kita, tak dapat hasil kepada apa yang kita nak, yang kita hendak, bila asbab itu tak lengkap. Sedangkan benda itu tak ada janji pun Allah SWT dalam benda tersebut. Tak ada lengkap pun tak ada janji Allah. Apatah lagi agama, tuan-tuan mulia. Adakah dengan agama yang tidak sempurna, kita anggap itu, dengan cara itu kita boleh mendapat kejayaan, tuan-tuan mulia. Jadi untuk dapat kejayaan daripada Allah SWT, maka tuan-tuan mulia, pertama kita kena ada yakin bahawa dengan agama kita akan dapat kejayaan. Yang kedua, kita kena amalkan agama yang sempurna dalam kehidupan kita. Agama yang keseluruhan, yang sempurna dalam hidup kita. Oleh kerana itu, tuan-tuan mulia, usaha dakwah yang kita buat hari ini adalah dakwah pada agama yang sempurna. Dakwah pada agama yang din yang kamil, yang sempurna, dengan membawa agama yang sempurna dalam kehidupan. Usaha kita hanya bukan cakap saja. Bukan kita bercakap tentang agama yang sempurna, bahkan kita kena tunjukkan, musyahadahkan, yakni kita kena tunjukkan agama yang sempurna dalam diri kita pada umat, pada manusia. Ini yang berlaku pada sahabat-sahabat, tuan-tuan mulia. Sahabat-sahabat mereka pergi ke seluruh dunia, mereka bawa agama yang sempurna secara amali dalam kehidupan mereka. Jadi satu orang sahabat sudah cukup untuk hidayat satu negara. Amin, tuan-tuan, dunia betapa banyak jemaah-jemaah bergerak di seluruh dunia, tapi masih belum cukup lagi untuk hidayat seluruh dunia. Kenapa, tuan-tuan mulia? Kerana kita kena bergerak dengan bawa agama yang sempurna dalam hidup kita. Bukan hanya kita cakap tentang iman, kita cakap tentang agama, kita dakwah dengan percakapan, bahkan kita dakwah, kena dakwah dengan amalan. Kita kena bergerak, sahabat-sahabat mereka bergerak dengan membawa agama yang sempurna dalam kehidupan mereka. Dengan bawa agama yang sempurna dalam secara amali ini, mereka bergerak ke seluruh dunia. Jadi itulah yang dikendaki dari usaha kita hari ini. Bagaimana kita dapat bergerak ke seluruh dunia dengan membawa agama yang sempurna dalam kehidupan kita. Dengan perantaran usaha yang seperti ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan asbab hidayah untuk seluruh dunia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena buat usaha ini dengan penuh yakin. Dengan penuh yakin, tuan-tuan mulia, bahawa tazkiyah dan tarbiyah untuk diri kita dan hidayah untuk seluruh alam adalah pasti bila kita buat usaha. Usaha yang telah dibuat oleh Nabi dan sahabat-sahabat, maka itulah satu perkara yang pasti. Apabila kita buat usaha sebagaimana Nabi dan sahabat-sahabat telah buat usaha, maka Allah SWT akan tarbiyah kita, dan Allah SWT juga akan tazkiyah, akan bersihkan diri kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan kita sebagai asbab hidayah untuk jadi asbab untuk tersebarnya hidayah ke seluruh dunia. Dan tuan-tuan mulia, kita kena buat usaha ini dengan penuh keyakinan bahawa dengan usaha dakwah, Allah Subhanahu Wa Taala akan ubahkan yakin dan keadaan. Usaha dakwah ini punya kesannya begitu hebat. Allah telah letakkan kesan dalam usaha dakwah yang telah dibawa oleh Nabi-Nabi
Bahawa dengan perantaraan usaha dakwah ini Allah akan ubahkan yakin manusia dan Allah akan ubahkan keadaan manusia. Jadi tuan, bagaimana dan perkara ini Allah Subhanahu wa Taala telah terangkan dalam Al-Quran. Allah telah terangkan yang betul jelas dalam Al-Quran. Allah telah terangkan dalam kisah satu kaum. Yang mana Allah Subhanahu wa Taala telah buat keputusan untuk binasakan satu golongan manusia disebabkan kemaksiatan yang mereka telah buat. Dan satu golongan telah cuba menasihatkan mereka. Satu golongan telah cuba untuk nasihat mereka supaya mereka berhenti daripada maksiat tadi. Satu golongan orang-orang yang soleh yang tak buat maksiat. Mereka telah tegur orang yang cuba nak ubah tadi. Apa faedah yang kamu tegur mereka, kamu ubah bagi nasihat pada mereka. Sedangkan Allah Subhanahu wa Taala telah buat keputusan untuk binasakan mereka. Lima ta'iduna qawmanillah, qawmanillahu muhlikum wa mu'adzibuhum azaban syadidah. Kenapa kamu bagi peringatan pada satu kaum yang mana Allah SWT akan binasakan mereka atau Allah akan azab mereka? Allah dah buat keputusan. Mereka jawab dua sebab. Ma'adziratan, qalu ma'adziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Satu, supaya kami lepas tanggungjawab kami dengan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Kami dah tunaikan tanggungjawab kami. Yang kedua, yang pertama untuk menunaikan tanggungjawab. Yang kedua, la'allahum yattaqun, semoga-moga kemungkinan mereka akan bertakwa. Tinggalkan maksiat tersebut. Jadi kaum yang mana telah Allah dah buat keputusan untuk binasakan mereka pun, boleh diharap mereka akan berubah apabila mereka didakwahkan. Kau ni Allah beritahu dalam Al-Quran. Jadi dakwah ni tuan-tuan mulia, kita kena yakin bila kita buat usaha dakwah, kita kena yakin bahawa dengan perantaran dakwah Allah Subhanahu wa Taala akan ubahkan yakin, dan dengan perantaran dakwah Allah akan ubahkan keadaan, suasana, amal. Dengan yakin seperti ini tuan-tuan mulia, kita kena buat usaha dakwah. Dan apabila kaum itu mereka tidak sedia juga berubah, falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anil su'. Apabila mereka tidak menerima peringatan, mereka tetap lupa, tetap dalam maksiat, maka kami telah bagi tanggung, kami telah selamatkan mereka yang telah menegah daripada kemungkaran tadi. Jadi tuan-tuan mulia, dakwah najat, keselamatan satu orang dai dah yakini pasti. Satu orang yang buat dakwah, pasti dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini kita kena yakin, kita kena buat dakwah dengan yakin perkara ini tuan-tuan mulia. Satu orang yang buat dakwah, dia telah buat usaha sehabis daya upaya dia, maka pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan selamatkan dia bila Allah Subhanahu Wa Taala turunkan azab. Kalau tidak tuan-tuan mulia, bila azab Allah SWT turun, maka semua akan kena. Termasuk orang-orang yang soleh yang tidak buat maksiat pun akan ditimpa azab tersebut. Hanya mereka yang telah berusaha bersungguh-sungguh dengan sedaya upaya mereka untuk ubah keadaan tadi, mereka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kapal, telah hadis Nabi ibaratkan macam kapal. Satu golongan manusia duduk atas sebuah kapal. Satu orang yang ditebuk lubang kat kapal tadi. Yang akan binasa, yang akan lemas, yang akan tenggelam, bukan orang yang tebuk lubang tu saja. Bahkan seluruh penghuni kapal tadi akan tenggelam. Yang ahli ibadat, yang sembahyang, yang berzikir, yang tak pernah buat maksiat, yang tak pernah satu nafas pun lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka semua sekali akan tenggelam bersama orang yang penembuk, yang tebuk, orang yang buat lubang pada kapal tadi. Kecuali orang yang terlarang, orang yang telah berusaha untuk tegah, untuk menghentikan dia daripada maksiat tersebut. Jadi tuan-tuan yang mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masalah sekarang di depan kita bukan masalah diri kita saja. Masalah di depan kita hari ini yang kita kena fikirkan bukan berkaitan diri kita, kampung kita, negara kita, bahkan seluruh alam, seluruh manusia tuan-tuan. Kita dipertanggungjawabkan untuk seluruh manusia di seluruh dunia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan ambil kerja daripada mereka yang dalam hati dia ada fikir bagaimana agama yang sempurna dapat datang dalam diri saya dan dalam diri seluruh manusia di seluruh dunia. Orang yang ada fikir risau atas perkara ini, bagaimana agama yang sempurna dapat datang dalam kehidupan saya dan agama yang sempurna dapat datang dalam kehidupan setiap manusia di seluruh dunia. Daripada orang yang ada fikir risau tentang perkara ini, Allah akan bekerja daripada mereka.
Jadi ni kita tuan-tuan mulia, kita bukan masalah, kita bukan masalah kecil diri kita atau berapa golongan sahaja, negara kita, bangsa kita. Bahkan bagaimana seluruh manusia di seluruh dunia dapat amalkan agama yang sempurna. Bagaimana 100% agama Allah SWT dapat diamalkan di seluruh dunia. Ini tanggungjawab kita yang tuan-tuan mulia untuk kita fikirkan. Kalau satu orang yang buat maksiat tuan-tuan mulia, kalau kita tidak usahakan, kita tidak usaha atas dia, maka dia akan menjadi asbab bila turun azab Allah semua akan binasa. Ke Allah Rabbul Izzat ne is mehnat ko sari ummat ke deen par baqi rehne aur pure deen ke majmuae ko baqi rakhna Allah ne is par mauquf kiya hai. Tuan-tuan yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena yakin bahawa dengan usaha yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innaka ala siratin mustaqim. Dan juga Allah SWT berfirman, inna rabbi ala sirati mustaqim. Jadi Nabi SAW berada di atas jalan yang lurus, dan Nabi SAW membawa manusia kepada jalan yang lurus. Dan inna rabbi ala sirati mustaqim bermakna satu orang tu bila dia berada di atas jalan yang lurus, bahawa dia akan dapat Allah SWT. Jadi tuan-tuan yang mulia, kerana Allah SWT satu orang sahabat Imam bin Tha'labah radhiyallahu anhu, dia telah dakwah kaum dia pada waktu pagi dan sehingga waktu petang semua kaum dia telah masuk Islam. Jadi tuan-tuan mulia, satu orang dia dak Maulana kita bila orang kafir didakwahkan pun begitu sekali kesan dia, dan masa satu hari semua dapat masuk Islam. Apatah lagi tuan-tuan mulia orang Islam sendiri. Orang Islam sendiri betapa banyak kesan perubahan akan berlaku apabila orang Islam sendiri tuan-tuan mulia didakwahkan pada Islam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah jadikan setiap orang sahabi, setiap orang sahabat sebagai dai. Bahkan bukan manusia, sahabat-sahabat yang manusia, bahkan jin-jin sekalipun, mereka telah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah jadikan mereka sebagai dai. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dimabuut, telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya untuk manusia, untuk manusia dan jin. Jadi sebagaimana setiap orang sahabat telah dijadikan dai, telah bangun buat kerja dakwah, begitu juga jin-jin yang masuk Islam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah dijadikan dai. Perkara itu Allah SWT telah terangkankan jelas dalam Al-Quran. Bagaimana satu jemaah, satu golongan daripada jin telah datang dan dengar Al-Quran daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bila selepas mereka beriman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka telah kembali kepada kaum mereka dan telah dakwah kepada mereka kepada Islam. Satu kesilapan yang berlaku. Dan mereka telah dakwah mereka, ya qaumana ajibu da'i Allah. Ya wahai kaum aku, sambutlah seruan Nabi yang telah dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jin-jin pun tuan-tuan yang mulia telah melakukan kerja dakwah, telah menjadi dai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita lihat kehidupan sahabat-sahabat, kita tidak akan dapat setiap kita akan dapati bahawa setiap sahabatlah dai. Tak kira daripada golongan mana, daripada keluarga mana, daripada kabilah mana, dia kulit hitam ke kulit putih ke, daripada kawasan mana, daripada negara mana dia berasal, tak kira siapa saja, tanpa pengecualian, tanpa khususan, setiap orang sahabat adalah dai. Yang ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah telah dibuat secara umumi. Secara umumi ni setiap orang telah melibatkan diri dalam dakwah. Bukan hanya golong kerja dakwah ni, kerja golongan tertentu. Orang-orang macam ni saja layak untuk buat dakwah. Yang macam ni tak ada kemampuan, tidak ada kebolehan untuk berdakwah, mereka tak boleh buat. Bahkan kita lihat zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah telah dijalankan secara umumi. Setiap orang dilibatkan dalam usaha dakwah. Jadi tuan-tuan mulia, kerja dakwah adalah kerja setiap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tanggungjawab umat ijabah untuk sampaikan dakwah ini pada semua manusia. Setiap umat yang beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tanggungjawab dia untuk sampaikan dakwah pada untuk buat kerja dakwah. Bukan hanya kerja dakwah ni kerja golongan tertentu sahaja. Kerja
kerja dakwah ni tuan-tuan mulia bukan kerja orang India, orang Pakistan atau kerja orang negara-negara tertentu. Bahkan inilah kerja umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerja tanggungjawab setiap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerja ini perlu dibangunkan dalam setiap tabaka umat. Setiap lapisan umat perlu dibangunkan atas kerja dakwah ni tuan-tuan mulia. Tuan-tuan mulia nak beritahu, apabila tidak adanya umumiat, yang ini umumi dalam usaha dakwah, ini adalah sebab utama yang menyebabkan telah berlakunya irtidad, kemurtadan dalam umat hari ini. Serata dunia tuan-tuan mulia, hari ini manusia ramai keluar daripada agama, umat Islam telah murtad daripada agama kerana tidak ada umumiat dalam usaha dakwah hari ini. Setiap umat tidak dibangunkan, setiap umat ini tidak jadi da'i tuan-tuan mulia. Apabila pada zaman sahabat-sahabat, apabila kerja dakwah dijalankan secara umumiat, umumiat maknanya setiap umat ni da'i. Tak kira dia negara mana, bangsa mana, golongan mana. Kerja apa dia buat? Dia buat kerja dakwah. Apabila umat ni, kerja dakwah ni telah berjalan dalam umat ni secara umumiat, maka pintu untuk orang masuk Islam terbuka luas. Dan pintu untuk orang Islam keluar dari Islam tertutup rapat. Tapi bila umumiat dalam kerja dakwah ini telah hilang dalam umat ini, maka pintu untuk orang Islam keluar dari Islam telah terbuka luas. Tapi pintu untuk orang bukan Islam masuk Islam telah tertutup. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok dalam kehidupan sahabat-sahabat, kisah contoh bagaimana umumiatnya dakwah pada zaman sahabat-sahabat. Mula beritahu, saya beritahu kepada tuan-tuan, pesan pada tuan-tuan satu perkara yang sangat-sangat penting. Tuan-tuan bacalah kitab Hayatul Sahabah. Sangat-sangat penting bagi kita baca, jadikan Hayatul Sahabah ini sebagai kitab yang sentiasa kita mutala'ah. Sentiasa kita baca. Semua orang Islam umumnya, nah khususnya mereka yang buat usaha, rakan-rakan seusaha. Kerana Mulia Yusuf rahmatullah alaih telah himpunkan dalam kitab Hayatul Sahabah kisah-kisah yang mana melalui kisah-kisah ini dia nak faham kepada kita apakah bentuk usaha, apakah cara usaha yang perlu umat hari ini buat. Apakah bentuk usaha, cara usaha yang sahabat-sahabat telah buat, yang umat hari ini perlu buat, perlu ikut. Cara usaha dakwah yang telah sahabat-sahabat telah buat, yang umat hari ini perlu ada. Dengan baca kitab Hayatul Sahabah ini tuan-tuan mulia, dia akan terbentuk dalam diri kita mizaj satu orang da'i. Kita punya fikir kita, kita punya sifat kita, kita punya tabiat kita sebagai seorang da'i akan terbentuk. Oleh kerana itu mula kata sangat-sangat penting untuk kita sentiasa setiap masa mutalaah kitab Hayatul Sahabah. Dalam kitab Hayatul Sahabah ada satu kisah bagaimana Ikrimah bin Abu Jahal, satu Ikrimah anak kepada Abu Jahal. Abu Jahal musuh Islam yang besar, penentang agama Islam. Tapi anaknya Ikrimah telah masuk Islam, telah menjadi pejuang Islam, dia telah korbankan nyawa dia untuk Islam. Macam mana perkara ini boleh berlaku? Jadi tuan-tuan mulia, dalam kitab Hayatul Sahabah, kisah bagaimana Ikrimah telah masuk Islam. Apabila Nabi SAW tak dapat tawan kota Mekah, maka Ikrimah telah lari keluar daripada kota Mekah untuk lari daripada Nabi SAW. Dia telah pergi dan dia telah naik kapal menuju ke arah Yaman. Tengah-tengah laut datang ribut taufan yang besar. Dan ini lautan bergelombang, bergelora. Dan hampir-hampir nak karam kapal dia. Maka dia kata kepada klasik pembawa kapal tadi, orang kapal tu, dia kata, adakah cara untuk aku selamat? Adakah cara sekarang ni? Apakah cara untuk aku selamat? Jadi pembawa kapal tadi, dia tak kata kamu pandai, dia tak tanya pun kamu pandai berenang ke tak pandai berenang. Atau kata kamu pun dah habislah, tak ada jalan dan kamu nak selamat. Tapi dia kata, boleh kamu nak selamat, kamu hendaklah baca kalimah ikhlas. Akhlis. Bacalah kalimah ikhlas. Ini nak beritahu macam mana umumnya dakwah zaman Nabi. Seorang pembawa kapal pun buat dakwah. Dalam keadaan genting macam tu pun dia buat dakwah. Dia kata akhlis, bacalah kalimah ikhlas. Maka Ikrimah kata, apa kalimah ikhlas? Maka dia kata, bacalah la ilaha illallah. Ucaplah la ilaha illallah. Maka Ikrimah kata, kerana nak lagi daripada kalimah ni lah aku datang sini, aku tinggalkan kota Mekah, aku datang ke sini nak menuju ke Yaman kerana aku lagi daripada Nabi, aku lagi daripada Rasulullah yang bawa kalimah ini.
Sekarang kamu nak suruh aku ucapkan iman ni pak? Dalam dan pada ketika itu juga di sini kelas pembawa khabar tu sedang dakwah dia supaya masuk Islam. Di tepi pantai pula isteri dia datang. Dia isyaratkan dengan kain dia supaya dia balik ke pantai. Dan panjang kisah dia anak akhirnya tuan-tuan mulia ikrimah ni telah masuk Islam. Jadi tuan-tuan mulia, begitu umumiatnya dakwah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang telah buat dakwah. Maka dengan asbab bila dakwah dijalankan secara umum tuan-tuan mulia, orang yang nak lari daripada Islam pun disebabkan dakwah dia tertutup jalan dia nak lari, tak boleh nak lari daripada Islam. Dia terpaksa masuk Islam balik. Jadi tapi hari ini tuan-tuan mulia, kerana dakwah tidak dijalankan secara umum, kita anggap dakwah ni kerja golongan tertentu, golongan orang tertentu saja buat kerja dakwah. Kerana hilangnya umumiat dakwah dalam umat hari ini, yang ni kerana umat ini tidak, setiap umat ini tidak menjalankan usaha dakwah, maka hari ini pintu irtidad kemurtadan telah terbuka luas, sehingga orang Islam telah keluar daripada Islam. Jadilah tuan-tuan yang mulia, kita kena usaha bagaimana setiap umat ini tuan-tuan mulia, tanpa pengecualian, setiap umat ini dapat dibangunkan atas kerja dakwah, dapat disediakan untuk kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Din ke bawajud nakamiya kyun hai? Iski do wajah hai. Ek din se kamyabi ka yaqeen nahi hai. Tuan-tuan yang mulia, tadi saya tertinggal sikit. Mohon beritahu umat selamat, usaha kita bukan hanya nak bangunkan umatnya atas amal infradi, dia buat amal ibadat dah cukup. Bahkan umat selamat usaha ini nak bawa setiap umat atas kerja Nabi atau untuk buat usaha kerja dakwah. Dan tuan-tuan mulia, mohon beritahu bahawa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu pagi atau satu petang di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Dan juga Nabi mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu pagi satu orang tu keluar satu pagi di jalan Allah Subhanahu wa taala menyebabkan dia mendahului selama 500 tahun. Tuan-tuan yang mulikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila-bila masa sahabat-sahabat, bila-bila masa saja sahabat-sahabat, Nabi nampak sahabat-sahabat bagi tumpuan pada mana-mana amal infradi, yang menyebabkan dia menangguh untuk keluar dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka terus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan terus menerangkan kepada sahabat tentang kelebihan untuk keluar dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala, melebihi kelebihan keluar jalan Allah, mengatasi untuk dia duduk di tempat dia dan melakukan amal-amal infradi tersebut. Bila-bila masa banyak tempat dalam banyak peristiwa berlaku. Bila Nabi nampak saja sahabat mula nak ralik mana-mana dia nak bagi tumpuan pada dia punya amal-amal infradi, sehingga dia tertangguh, terlewat untuk keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, terus Nabi bagi peringatan, Nabi ceritakan tentang kelebihan untuk dia keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala menandakan meninggalkan amal infradi tersebut. Abdullah bin Rawaha radhiyallahu taala anhu, dia telah diputuskan untuk keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan jemaah dia. Maka jemaah dia dah keluar pada awal pagi dan dia telah tangguh keluar. Sekerana semata-mata kerana dia nak dapat kelebihan sembahyang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari itu hari Jumaat. Dan dia nak dia dapat sembahyang Jumaat di belakang Rasulullah dengan khutbah daripada Rasulullah. Dan dia fikir bahawa dia ada kuda yang pantas, kuda yang laju. Menyebabkan dia akan dapat kejar jemaah dia dan sahabat akan dapat menyertai jemaah dia. Abdullah bin Rawah, dia tidak tangguhkan keluar, lewatkan keluar jalan Allah sebab kerja dunia, sebab maksud dunia tak. Dia lewatkan keluar jalan Allah satu pagi kerana agama, kerana sembahyang. Bukan untuk apa-apa takaza dunia dia. Dan Nabi SAW dengar, Nabi tanya berapa lama kamu lewat, mereka dah mendahului kamu. Abdullah bin Rawaha kata satu pagi mereka telah mendahului keluar awal satu pagi daripada aku. Maka Rasulullah SAW beritahu berkata kepada Abdullah bin Rawaha, kamu tahu tak banyak mana mereka telah mendahului kamu? Bukan satu pagi, dari segi masa dia mereka telah mendahului kamu selama 500 tahun. Dan dari segi jarak dia, mereka telah mengatasi kamu, mendahului kamu sejauh masyrik dengan maghrib, timur dengan barat.
Begitu jauh sekali kamu, kamu telah ditinggalkan sebab kamu telah lewat keluar dari Allah satu pagi. Tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Maulana kata saya tak faham kenapa. Hari ini bila kita dengar hadis-hadis kelebihan macam ni, kita anggap kelebihan ni untuk satu-satu benda untuk berperang, keluar berperang. Satu benda yang arif, benda yang bukan maksud pun berperang tu. Kerana dan kita kata kelebihan ni untuk orang yang keluar berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan benda tu bukan maksud pun. Kerana tidak ada mana-mana nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk binasakan manusia. Untuk musnahkan manusia. Bahkan nabi-nabi dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi asbab hidayah untuk manusia, untuk bawa mereka ke syurga. Dan Nabi pun beritahu kepada sahabat-sahabat. Pesan kepada sahabat, dakwah mereka dulu 3 hari. Kalau satu orang masuk Islam, kena sebab kat kamu, lebih baik daripada unta-unta yang merah. Dan sahabat-sahabat, bila satu orang masuk Islam, mereka punya takbir dengan begitu kuat sekali, melebihi takbir mereka, kegembiraan mereka, apabila mereka dapat menawan mana-mana negara. Sahabat tidak, gembiranya sahabat satu orang masuk Islam mengatasi kegembiraan mereka, mereka dapat menawan satu negara. Jadi maksud mereka keluar untuk kerja dakwah. Tuan-tuan mulia, kita kena yakin dan kerja dakwah yang kita buat inilah apa yang sahabat-sahabat telah buat, mengajak manusia kepada Allah. Dan kita kena yakin segala kelebihan-kelebihan, janji-janji Allah, ganjaran yang Rasulullah beritahu untuk sahabat-sahabat, ada ganjaran dan kelebihan sama kita akan dapat bila kita buat kerja ni hari ini. Dan seterusnya tuan-tuan mulia, ada orang faham kerja dakwah ni salah satu kerja amalan baik. Sebagaimana banyak lagi kerja-kerja baik, kerja-kerja kebaikan. Salah satu ni buat dakwah, bagi sedekah banyak-banyak kerja. Perkara ni, kefahaman ini telah Rasulullah hapuskan daripada dalam hadis dia yang dia ucapkan pada Abdullah bin Rawahah. Rasulullah beritahu kepada Abdullah bin Rawahah, kalau kamu infakkan fil ardi jami'a, kalau kamu infakkan seluruh dunia ni di jalan Allah, kamu belanjakan harta. Jadi membelanjakan harta jadi tidak salah satu jalan kebaikan, amal kebaikan. Semua rasa tak sama. Rasulullah kata kalau kamu belanjakan seluruh dunia ni pun kamu tidak akan dapat mengejar mereka. Kamu tidak akan dapat sama dengan mereka. Kalau kamu belanjakan harta seluruh dunia. Ini menunjukkan tuan-tuan mulia, ini bukan kerja dakwah, ini bukan salah satu. Bagi sedekah pun kerja kebaikan, ini pun kerja kebaikan. Bahkan kerja dakwah adalah kerja yang mengatasi segala amal-amal yang lain. Jadi Abdullah bin Rawahah walaupun dia dapat dua-dua, dia lewat keluar tapi dia dapat juga serta ijabah tersebut. Nah, yang belakang Nabi pun dapat, itu pun Nabi tak benarkan suruh dia keluar awal-awal. Jadi tuan-tuan mulia, kelebihan yang tuan-tuan akan dapat bila tuan-tuan buat usaha ini telah sama dengan kelebihan-kelebihan yang sahabat-sahabat telah dapat bila mereka buat usaha agama, buat kerja dakwah tuan-tuan mulia. Kalau perkara ini kita kena ada yakin dalam hati kita tuan-tuan mulia. Kita kena ada yakin bahawa kita akan dapat ganjaran dan kelebihan yang sama bila kita buat usaha ini sebagaimana sahabat-sahabat telah dapat. Kalau kita tidak ada yakin akan perkara ini tuan-tuan mulia, maka kesan daripada usaha kita tidak akan jadi, kita tidak akan dapat kesan yang sama daripada usaha kita sebagaimana kesan yang sahabat-sahabat telah dapat daripada usaha mereka tuan-tuan mulia. Oleh kerana itu tuan-tuan, kita dengan penuh kefahaman fikir betul-betul tuan-tuan mulia apa yang tuan-tuan patut buat sekarang. Dengan penuh keyakinan tuan-tuan mulia minta tuan-tuan bangun dan bagi nama tuan-tuan untuk keluar, bagi azam untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bangun insya-Allah, bangun. 4 bulan jenama. 4 bulan dan ulama untuk 1 tahun. Pichle maaf kar dete hain aur aage ke liye qubooliyat ke faisle farma dete hain.